mudik naik pesawat hingga dijemput dan ketemu orang tua. Halo, assalamualaikum. Jadi ini waktu itu, karena ini videonya udah lama, jadi aku baru sempet ngedit. Tadi itu aku diantar Pak Su, karena Pak Su itu gak ikut mudik. Jadi yang mudik itu aku sama Faiz aja. Nah ini singkat cerita, udah sampai bandara ya teman-teman. Kita pikir itu kita kepagian. Jadi tadi itu sempet nyantai dulu di parkiran. Ternyata aku itu diganti. Pesawatnya itu tadinya Superjet, tapi gak ada info diganti ke Lion Air ya teman-teman. Nah ini jadi aku kelabakan tadi pas check in. Nah untungnya kita gak ketinggalan pesawat. Tadi aku juga dibantuin sama mbaknya, jadi lebih cepat prosesnya ya teman-teman. Ini singkat cerita kita udah mau naik pesawat. Ini juga pengalaman pertama aku naik pesawat berdua sama Faiz aja. Nah tadi tuh check innya aku paling terakhir. Jadi ini dapat kursinya itu tadi dapatnya darurat ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya sama pramugarinya itu dibantu dapat kursi yang tidak darurat lagi. Nah ini Faiz tuh di dalam pesawat benar-benar gak mau diem. Pokoknya gelatikan mulu tangannya. Soalnya ini kan first time banget ya naik pesawat buat dia. Pokoknya dia itu sibuk dengan dunianya sendiri. Padahal maknya udah deg-degan banget. Ini dia suara pesawat pas take off ya teman-teman. Singkat cerita kita udah sampai dan udah landing ya teman-teman. Nah Faiz nih tuh masih pengen lihat pesawatnya. Alhamdulillah kita udah nyampe Pangkal Pinang nih teman-teman. Nah ini aku sedikit mengambil gambarku sendiri. Lihat Faiz disuruh selfie malah begini gayanya. Nah ini juga aku udah ambil bagasi. Sekarang aku mau menuju yang menjemputku ya teman-teman. Nah ini dia aku dijemput sama Sri Wiono nih. Siapa nih yang gak kenal sama konten kreator ini. Dan setelah cipika-cipiki lanjut kita mau menuju ini pak sopirnya. Pak sopirnya itu adalah adikku sendiri dan adik ipar ya teman-teman. Oh iya teman-teman, aku mau ngasih informasi sedikit buat teman-teman yang mau perjalanan naik pesawat. Pokoknya anak di atas 2 tahun itu sudah bayar ya full. Nanti bakal jadi masalah di pesawatnya. Nanti kan bakal dilihat identitasnya ya dari KTP-nya si anak sama si ibunya gitu. Nah, ini sih pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Nah, singkat cerita ini aku udah masukin koper ke bagasi, langsung aja aku mau menuju ke rumah. Yuk. Kita mau ke rumah orang tua aku ya. Gak nyangka aku udah sampai aja di rumah makku nih teman-teman. Jakarta Pangkal Pinang. Oi, ini cuman berapa jam ya? Ini yang pertama kali kita temuin itu adalah bapakku nih teman-teman ya. Biasalah kalau di kampung itu nggak pernah pakai baju ya bapakku. Soalnya gerah. Nah, ini juga aku mau menemuin ibu tercinta. Nah ini aku udah setahun gak ketemu sama ibuku nih teman-teman. Rasanya rindu banget nih, ibuku lagi sakit ya. Jadi dia memang di amben aja atau di tempat tidur aja gitu ya teman-teman. Semoga ibuku cepat sembuh ya teman-teman. Doain ya, semoga ibuku cepat bisa jalan lagi. Amin. Oke, segini aja videonya ya. Bye-bye.